kembali berjumpa lagi dengan saya, channel Skriter Update, yang mana selalu memberikan video-video terbaru yang sangat bermanfaat tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor. Nah, pada kali ini saya akan beritahukan cara membuka baut piringan cakram. Tentu sesuai pengalaman, baut L ini sangat susah dibuka. Jadi saya akan beritahukan tentang triknya. Oke, pertama sekali yang harus kita lakukan sebelum kita membuka baut L di piringan cakram motor, yaitu kita harus paksa dia untuk noko, ya, seperti ini. Gunanya apa? Supaya baut ini getar dari beratnya. Yo. Kemudian dengan kita sudah menokoknya, kita akan mudah melepaskannya, ya. Jadi kita akan coba, ya. Ini ya. Di Yamaha, di motor Yamaha, di motor Honda, dia bautnya baut L, ya, kalau di piringan cakram. Nah, caranya seperti ini. Ya. Kemudian usahakan jangan meleset, ya. Jadi pakai gagang yang agak panjang biar ini bisa lebih mudah melepaskannya. Ah. Ya. Ya, ini ya. Oke. Kemudian seperti itu juga yang lainnya. Ya. Nah, itu ya. Ya, satu lagi. Usahakan tetap tokok, ya. Supaya tidak meleset dia, ya. Dan memang benar-benar baut L-nya tuh baut L bagus, ya. Iya. Jadi seperti itulah cara termudah untuk membuka baut piringan cakram bagian depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.